Jumlah pengunjung pusat perbelanjaan pada saat libur lebaran juga mengalami peningkatan hingga 40%. Kenaikan jumlah pengunjung dan transaksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua nanti. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan pada saat libur lebaran mengalami peningkatan hampir 40% atau jauh lebih besar dibanding hari biasanya. Peningkatan cukup signifikan tersebut seiring dengan ditutupnya seluruh tempat wisata saat libur lebaran. Ketua DPD HIPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang meyakini tingginya pengunjung dan transaksi yang terjadi selama libur lebaran bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua nanti. HIPI memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini bisa mencapai 5% atau jauh lebih rendah dibanding target pemerintah yang mencanangkan pertumbuhan hingga 7%. Kita sangat berharap walaupun itu ini hanya dari sektor retail, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal kedua. Ya kan? Karena kuartal kedua kan pemerintah memberikan patokan akan ada targetnya akan naik di angka 7%. Sarman mengapresiasi para pelaku usaha pusat perbelanjaan yang memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di dalam pusat perbelanjaan. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.